Kemudian ada bahasa. Politik adalah ninja kita. Berarti politik adalah pembunuhan berencana kita. Bayangin itu. Kalah pengurus partai dalam menyebarluaskan balego. Partai itu sampai anak ranting ada. Kenapa? Ayo silakan saudara-saudara bisa membaca itu. Partai ini adalah partai Jokowi. Loh, yang didaftar di KPU adalah partai PSI, bukan partai Jokowi. Pemilih itu adalah mencerdaskan rakyat, bukan membodohi rakyat, bukan. Kemudian ada proses penyelesaian sengketaan. Nah, di sini dia persoalan yang terjadi baru-baru ini yang menggoda para penyelenggara dalam proses penyelesaian sengketa. Di Sumatera Utara pasca DCT ada dua daerah yang peserta pemilu yang mengajukan proses penyelesaian sengketa, yaitu di Medan yang baru-baru ini, kemudian di Padang Lawas. Nah, Padang Lawas itu, di Medan itu partai PKN, yang di Padang Lawas adalah partai PDIP. Kemudian ada kita lihat belakangan ini. Nah, ini sudah pernah juga dan dua hari yang lampau itu dibahas di RDP Komisi 3 terkait menyebarnya APS salah satu partai. Nah, itu kepada jajaran saya bisa sampaikan. Ini adalah merupakan bahasa yang istilahnya sesuai dengan bahasa demokrasi, bahasa yang dimana dalam pemilu kita harus memberikan pendidikan adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di mana APS-APS menyebar dengan gambar salah satu ketua umum partai. Padahal yang mau disosialisasikan adalah caleg, bukan ketua umum. Pemilu ini adalah memilih caleg, bukan memilih ketua umum. Kecuali ketua umumnya adalah caleg dan berdomisili di dapil yang di wilayah yang ditempatkan APS-nya. Kalau semua partai, logikanya, kalau semua partai hanya memamerkan daripada wajah-wajah ketua partainya, jadi calegnya di mana? Kemudian ada bahasa. Politik adalah ninja kita. Ninja itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba kita buka semua, artinya, maknanya adalah pembunuhan berencana. Berarti politik adalah pembunuhan berencana kita. Bayangin itu. Gak bisa itu dimaknai maksud ninja itu adalah maksudnya melompat tinggi, bergerak cepat. Gak bisa. Gak bisa rakyat memaknai beragam-beragam terhadap satu bahasa. Pemilu ini selain memilih wakil-wakil rakyat juga memberikan kecerdasan kepada rakyat, memberikan pengertian yang sehat kepada rakyat, bukan memberikan pengertian dipaksa rakyat ini memaknai sendiri masing-masing. Bisa saja nanti persepsi daripada orang yang membacanya, oh itu kayak pendekar ninja yang tipu itu ya, kan gak bisa begitu. Oh, maksudnya ini ninja yang pakai baju-baju hitam itu ya, enggak, kan gak bisa begitu. Apakah anggota partainya nanti pakai baju-baju hitam baru tutup mata semua? Akan kami seperti itu. Harus satu dia artinya. Harus satu dia makna daripada bahasa yang disampaikan ke publik. Gak boleh bermakna, beri makna. Itu maksudnya ninja Naruto. Gak bisa, gak semua orang baca Naruto. Gak bisa. Gak bisa dipaksa rakyat ini seolah-olah, ah itu mereka udah paham sendiri itu. Gak bisa begitu. Pemilih itu adalah mencerdaskan rakyat, bukan membodohi rakyat, bukan. Nah, kita selaku pengamat dan sebagai kontrol sosial, perilaku-perilaku yang menyimpang dalam politik harus kita kontrol dari hal-hal yang seperti itu. Dan seperti kita dengar di dalam RDP itu ada pertanyaan anggota dewan. Kalah pengurus partai dalam menyebarluaskan balego. Partai itu sampai anak ranting ada. Untuk menyamai penyebaran daripada baliho itu, kalah mereka.
Bayangin, kenapa? Ayo silakan saudara-saudara bisa membaca itu. Tapi kita tidak ke situnya. Kita memandang terhadap hal yang melanggar dari segi tata bahasa yang memberikan penyimpangan terhadap makna bahasa kepada masyarakat. Politik partai ini adalah partai Jokowi. Loh, yang didaftar di KPU adalah partai PSI, bukan partai Jokowi. Tidak bisa itu. Partai Golkar adalah partai Beringin. Tidak bisa begitu kan? Partai Golkar ya partai Golkar. Tampaknya Beringin, tapi kan dia bilang partai Golkar adalah partai Beringin. Tidak bisa begitu. Atau partai PAN adalah partai Matahari. Tidak bisa begitu. Kecuali didaftarkan di KPU. Ini partai A, partai Timun ini sama juga dengan partai Nanas. Tidak bisa begitu. Yang terdaftar di KPU adalah 18 partai. Tidak ada di luar 18 partai itu. Dan tidak bisa dimaknai lebih dari yang 18 itu, kecuali terdaftar sebagai peserta pemilu. Peserta pemilu tahun 2024 adalah 18 partai. Dan kita sama tahu yang 18 itu partai apa aja. Tapi yang sepanjang saya ketahui, tidak ada namanya partai Jokowi. Atau mungkin saya yang tahu, kurang apa, update. Tidak ada yang namanya judulnya partai Jokowi. Tidak ada. Yang ada PSI. Kalau misalnya mendalilkan, itu kan bapak ketua umum paspor kami. Loh, tidak dilarang. Itu simbol partai kami. Loh, kalau simbol partai, sudah didaftarkan simbol partai. KPU. Apakah simbol partai itu orang? Tidak. Nah, itu dia. Itu yang saya tekankan sama jajaran Bawaslu hingga Kabupaten Kota.